Cek. Sudah bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita mencoba melanjutkan pembacaan ringkasan tafsir Ibnu Katsir, dan kita sudah sampai di ayat yang pertama, yaitu firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang hari ini ingin kita coba baca penafsiran yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin rahimakumullah, penulis buku ini mudah-mudahan Allah merahmati beliau berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai penulisan Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentunya jelas ya, bahwa dahulu sahabat ketika mereka sepakat untuk membukukan Al-Qur'an, mereka pun sepakat menjadikan bismillah sebagai apa? Permulaan atau pembuka Al-Qur'an atau mushaf. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ulama telah bersepakat bahwasanya ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat An-Naml. Jelas bapak-bapak? Jadi para ulama telah bersepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat apa? An-Naml. Ayat keberapa itu? Kalau tidak salah ayat 30 ya. Ketika Allah berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surat itu dari Sulaiman dan surat itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada siapa? Ratu siapa namanya? Bilqis di negeri Yaman. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apa perbedaan pendapat mereka? Yaitu apakah basmalah itu ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin? Apakah basmalah ayat tersendiri yang muncul di setiap permulaan surat? Ayat tersendiri. Berarti dia tidak terkait dengan apa? Surat tersebut. Apakah dia ayat tersendiri yang muncul di setiap permulaan surat, ataukah dia bagian dari surat-surat tersebut? Misalnya sebelum di dalam surat Al-Fatihah ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Bagian dari Al-Fatihah, walaupun nanti akan kita baca perselisihannya. Lalu setelah Al-Fatihah muncul surat apa?
Al-Baqarah itu dimulai dengan apa? Dengan ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Muncul pertanyaan, apakah basmalah dalam surat Al-Baqarah bagian dari Al-Baqarah ataukah dia ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin, ataukah dia ayat yang mandiri, ayat yang sendiri yang muncul di awal setiap? Itu ulama beda pendapat. Kalau bapak-bapak, yang mana? Sendiri. Lalu apa bedanya Fatihah dengan dalam Al-Fatihah bismillah dimasukkan ke dalam bagian dari Al-Fatihah. Tetapi di surat yang lain, kalau yang saya pahami dari pendapat bapak-bapak, tapi kalau di surat yang lain, basmalah adalah ayat ter. Kenapa dibedakan begitu, Pak? Kenapa dibedakan? Tentunya ada konsekuensinya, Pak, ya. Kalau kita katakan bahwasanya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka ketika sholat kita baca. Terlepas nanti muncul perdebatan masalah jahr ataupun sir, nanti akan kita baca perdebatannya sebentar lagi. Jelas ya? Kenapa setiap kali kita sholat kita baca basmalah, terlepas jahr atau sir? Jawabannya karena basmalah bagian dari Fatihah. Artinya kalau kita tidak baca itu basmalah, maka Fatihah kita kurang satu ayat. Sah tidak sholatnya? Tidak sah, karena tidak disebut bacaan Al-Fatihah itu 7 ayat dimulai dengan bas. Pertanyaannya sekarang, kalau kita membaca Al-Baqarah, basmalah bagian dari Al-Fatihah bukan? Basmalah bagian dari Al-Baqarah atau bukan? Kalau kita katakan dia bagian dari Al-Baqarah, maka harus kita baca. Karena dia terhitung ayat yang masuk di dalam surah Al-Baqarah. Tapi kalau bukan, ya tidak harus kita membaca apa? Basmalah. Bagaimana perdebatan ulama? Coba kita lihat. Dikatakan di sini, pendapat yang pertama, mereka berpendapat annaha. Apa itu annaha? Haknya kembali kepada basmalah. Annaha, sesungguhnya basmalah itu ayatun min kulli suratin, adalah ayat dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Berarti basmalah bagian dari Fatihah, basmalah bagian dari Al-Baqarah, basmalah bagian dari Ali Imran, dan begitu selanjutnya. Jelas Bapak-bapak? Berarti dalam sholat tidak bisa kita langsung baca apa? Misalnya saya sudah beres ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sudah beres, amin, tidak bisa saya langsung baca surat. Tapi harus saya baca bis. Itu konsekuensi kalau kita katakan basmalah bagian dari semua surat di Quran kecuali At-Taubah. Pendapat siapa itu? Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Siapa saja mereka contohnya? Ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Siapa itu Ibnu Abbas? Orang yang mendapatkan keberkahan doa Nabi. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu apa? At-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak muda ini faqih. Apa itu faqih? Paham agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan anak muda ini ya Allah ilmu ta'wil. Ta'wil kalau dalam istilah para sahabat artinya tafsir. Jelas ya? Ta'wil dalam istilah para sahabat artinya apa? Tafsir. Dan ini pun pendapatnya Ibnu Umar. Siapa itu Ibnu Umar, Pak? Ulama dari kalangan sahabat, anaknya Umar bin, namanya Abdullah. Abdullah bin Umar, satu dari sekian sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini pun pendapatnya Ibnu Zubair. Siapa itu Ibnu Zubair?
Bapaknya namanya Zubair bin Awam, dia punya anak namanya Abdullah ibnu Zubair, sahabat Nabi. Ayahnya satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan ini pun pendapatnya Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan ini pula pendapatnya Ali. Apa pendapat mereka, Pak? Apa pendapat mereka? Bahwa basmalah adalah bagian dari semua surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali At-Taubah. Artinya kita harus baca itu, Pak. Ketika Bapak sholat misalnya, setelah ghairil maghdubi alaihim waladdalin, karena basmalah bagian dari semua surat yang ada di dalam Quran, maka tidak bisa kita langsung baca ayat yang pertama. Tapi kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas nanti menjaharkan atau mensirkan, itu perdebatan di kalangan para ulama. Dan ini pula pendapat mayoritas tabi'in. Siapa itu tabi'in, Pak? Tabi'in, orang yang bertemu dengan para sahabat. Contohnya kata Ibnu Katsir, Atha', ya, Atha' ibni Abi Rabah. Begitupun Tawus. Siapa itu Tawus? Ulama ya, dari kalangan tabi'in. Begitupun Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibn Jubair. Begitupun pendapat Makhul, pendapat Az-Zuhri, itulah yang dipegang oleh Abdullah ibnul Mubarak. Terkenal ya, ulama yang terkenal Abdullah ibnul Mubarak. Itu juga pendapatnya Imam Syafi'i. Berarti di Indonesia ini yang dipakai nih, bahwa basmalah bagian dari semua surat yang ada di dalam Quran kecuali At-Taubah. Dan itu pula pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat. Apa maksudnya itu, Pak? Pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Apa maksudnya itu? Berarti Imam Ahmad punya beberapa riwayat. Kan murid beliau banyak. Ada sebagian murid Imam Ahmad berkata, guru kami berpendapat basmalah itu bagian dari Al-Fatihah dan bagian dari semua surat dalam Al-Quran. Tapi ada riwayat yang lain. Murid yang lain berkata, enggak, guru kami enggak berpendapat. Biasa, namanya ulama ya begitu ya. Artinya muridnya banyak dan muridnya berusaha memahami apa yang diyakini oleh siapa? Oleh guru mereka. Dan tidak jarang terjadi apa, Pak? Perbedaan dalam memahami ucapan siapa? Seorang guru, seorang imam. Apalagi yang hadir katanya 5.000 orang. Gimana itu, Pak? Imam Ahmad bin Hanbal kalau kajian yang hadir berapa ribu? 5.000. Dari 5.000 itu yang menulis hadis cuma sekitar 500. Sisanya 4.500 ngapain, Pak? Memperhatikan adab, akhlak Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan ini pula pendapatnya Ishaq ibnu Rahawai, pendapatnya Ubaid ibnu Qasim ibnu Salam rahimahumullah. Itu pendapat pertama. Jadi kalau bapak-bapak ditanya, apakah basmalah bagian dari Fatihah dan bagian dari semua surat dalam Al-Quran, apa jawaban bapak-bapak? Iya, menurut siapa? Jumhurul ulama. Menurut jumhurul, coba kasih contoh siapa itu jumhurul ulama. Dari kalangan sahabat ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah ibn Zubair, ada Abu Hurairah, ada Ali. Oh baik, dari kalangan tabi'in banyak sekali. Ya, ada Atha', ada Makhul, ada siapa lagi tadi? Ada Tawus, Sa'id ibn Jubair, dan lain sebagainya. Dari kalangan Imam Mazhab, siapa? Imam Syafi'i. Dan riwayat dari Imam Ahmad. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapatnya Malik dan Abu Hanifah. Berarti ini bukan pendapat orang sembarangan, Pak ya. Ini pendapatnya siapa nih? Malik dan Abu Hanifah. Imam Malik itu imamnya orang mana? Gelarnya beliau imam apa namanya?
imamnya kota Madinah. Nah, itu Malik. Malik bin apa namanya? Bin Anas. Malik bin Anas. Abu Hanifah, imamnya orang mana? Imamnya orang Irak. Ya, orang Irak, orang Baghdad itu Abu Hanifah. Kalau kita bilang Maliki kan begitu ya, berarti pengikut Imam Malik. Hanafi berarti pengikut Imam Abu Hanifah. Apa kata dua orang imam ini? Laisat ayatun minal Fatihati wala min ghairiha minas suwari. Basmalah bukan bagian dari Fatihah, bukan pula bagian dari semua surat dalam Al-Qur'an. Terus bagian apa dong? Bagian apa kira-kira? Mereka katakan hiya ayatun mustaqillatun fi bidayati kulli suwarin. Dia adalah ayat yang berdiri sendiri di setiap permulaan surat. Apa dalilnya? Nanti di ujung akan disebutkan. Akan disebutkan dalil pertama, dalil kelompok kedua, dan ada kelompok ketiga. Konon ini riwayat dari Imam Ahmad. Mirip dengan kelompok yang kedua sebenarnya. Intinya bukan bagian dari apa? Dari Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya. Sekarang kita akan lihat dalil dari kelompok yang pertama. Kelompok pertama, apa pendapat mereka? Bagian dari Fatihah dan bagian dari semua surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali At-Taubah atau Al-Bara'ah. At-Taubah atau Al-Bara'ah. Beliau akan membawakan dalilnya atau belum? Oh, belum Pak. Belum akan membawakan dalil. Masih akan membahas sedikit permasalahan terkait dengan masalah jahr dan sir ketika membaca basmalah dalam sholat. Jahr dan sir. Kalau Bapak tadi sudah tahu dua pendapat lah. Ada pendapat jumhur, ada pendapat imam siapa tadi? Malik dan imam Abu Hanifah. Berdasarkan dua pendapat itu, menurut bapak-bapak, kalau kita sholat yang jahr, maghrib, isya, subuh, jumatan, idul fitri, idul adha, gerhana, atau yang lain lah, sholat-sholat jahr, basmalahnya dijaharkan atau tidak? Dijaharkan atau tidak? Coba kita lihat, dikatakan di sini. Fa amma jahru biha fi sholati, adapun menjaharkan basmalah di dalam salat, maka siapa yang berpandangan bahwa basmalah bukan bagian dari Fatihah, maka mereka tidak menjaharkannya. Maka mereka tidak menjaharkannya. Jadi kalau ulama berpendapat itu bukan bagian dari Fatihah, maka otomatis dia tidak. Betul tidak? Karena dia bukan bagian dari Fatihah, maka dia tidak menjaharkannya. Atau kalau ada yang berpendapat itu adalah ayat tersendiri yang muncul di permulaan setiap surat, maka dia pun tidak menjaharkannya. Jadi ada yang mengatakan bukan bagian dari Fatihah, ada yang mengatakan dia ayat tersendiri yang muncul di, otomatis dua pendapat ini mengatakan enggak perlu apa? Menjaharkan basmalah. Wa amma, adapun man qala bi annaha min awailis suwari, pendapat yang mengatakan basmalah bagian dari semua surat, fakhtalafu, maka mereka pun berbeda pendapat. Masyaallah. Jadi bahkan ulama yang sepakat basmalah bagian dari semua surat dalam Quran, mereka juga debat. Mereka juga debat. Apa perdebatan mereka? Fadhahab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berpendapat menjaharkan basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Itu pendapatnya siapa, Pak? Pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Dan sepertinya saya lihat ini,
Imam Ibnu Katsir cenderung kepada pendapat ini. Oleh karenanya beliau membawakan dalil banyak sekali untuk apa? Pendapat ini. Pendapat yang mengatakan basmalah dijaharkan. Coba kita lihat. Wa huwa madzhabu tawaifu minas sahabati wat tabi'in. Inilah mazhabnya sekelompok para sahabat. Inilah mazhabnya para tabi'in. Inilah mazhabnya para imam-imam kaum muslimin sejak dulu sampai sekarang. Kata siapa? Kata Ibnu Katsir. Kok bisa ya beliau cenderung kepada pendapat ini? Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Memang secara afiliasi fikih beliau cenderung kepada mazhab Imam Syafi'i. Imam Ibnu Katsir itu fikihnya adalah fikih Syafi'i. Maka beliau sebutkan pendapat yang beliau anggap paling kuat, yaitu menjaharkan basmalah. Coba kita lihat. Adapun sahabat yang menjaharkan basmalah dalam salat, satu adalah Abu Hurairah, kedua adalah Ibnu Umar, ketiga adalah Ibnu Abbas, keempat adalah Muawiyah. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abdil Bar dan juga diceritakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ini pun adalah pendapat Umar, pendapat Ali, bahkan Al-Khatib menukil inilah pendapat imam yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini nukilan dari siapa? Al-Khatib. Ya. Lalu dikatakan wa huwa gharib. Ini tentunya menisbatkan menjaharkan basmalah kepada imam yang empat, maksudnya Khulafaur Rasyidin, ini agak asing. Karena kenapa? Nanti ada riwayat yang sahih bahwa mereka tidak apa? Menjaharkan basmalah. Mereka tidak menjaharkan basmalah. Adapun dari kalangan tabi'in, ini adalah pendapatnya Sa'id ibn Jubair. Satu. Inilah pendapatnya Ikrimah. Dua. Inilah pendapatnya Abi Kilabah. Tiga. Inilah pendapatnya Az-Zuhri. Ini adalah pendapatnya Ali bin Hasan. Ini adalah pendapatnya Muhammad. Ini adalah pendapatnya Sa'id ibn al-Musayyab. Ini adalah pendapatnya Atha'. Ini pendapatnya Tawus. Ini pendapatnya Mujahid. Ini pendapatnya Salim. Ini pendapatnya Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi. Banyak sekali. Karena memang beliau mendukung pendapat yang ini. Jadi semua nukilan ulama yang mengatakan bahwa sahabat tabi'in mengabalkan ini, beliau sebutkan semua untuk menguatkan pendapat yang ini. Lalu dikatakan di sini, wal hujjatu, ini yang paling penting menurut saya. Wal hujjatu, adapun hujjah, annaha ba'dul Fatihah fayajharu biha kasairi ab'adiha. Dalilnya mana basmalah itu dijaharkan? Ya dalilnya gampang, kata beliau. Sekarang kita tanya, basmalah bagian dari Fatihah bukan? Kalau dia mengatakan iya, maka kita jaharkan sebagaimana bagian-bagian yang lain. Sebagaimana ayat 2 dijaharkan, ayat 3 dijaharkan, ayat 4 dijaharkan, ayat berapa lagi? 5 dijaharkan, ayat 6 dijaharkan, ayat 7 dijaharkan, basmalah bagian Fatihah. Maka sebagaimana bagian yang lain dijaharkan, dia juga, kata siapa? Kata Ibnu Katsir. Itu dalil logika atau dalil Quran itu, Pak? Logika, ya. Itu logika. Coba, ada enggak dalil hadisnya? Ada nih hadisnya. Begitupun di antara dalilnya, telah meriwayatkan Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, begitupun Ibnu Khuzaimah, begitupun telah meriwayatkan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, begitupun Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari sahabat yang bernama Abi Hurairah, annahu, apa itu annahu? Sesungguhnya beliau, Abu Hurairah, sholat, beliau sholat, pajahara, maka Abu Hurairah menjaharkan basmalah, pikiraatihi, di dalam bacaannya. Waqala, setelah beliau selesai sholat, beliau berkata, inni la ashbahukum sholatan bi rasulillah.
Dengarkan baik-baik kata Abu Hurairah, aku ini adalah orang yang paling mirip salatnya dengan siapa? Ini dalil yang pertama. Riwayat siapa? Nasa'i, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Al-Hakim dalam kitab apa? Al-Hakim Mustadraknya, meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa beliau salat lalu beliau menjaharkan apa? Basmalah. Beres salat beliau katakan, ikuti salatku itu, karena aku adalah asbahukum salatan bi Rasulillah. Aku orang yang paling mirip salatnya dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti dalil nakli yang pertama, betul tidak? Apa itu dalil nakli? Dalil yang berasal dari dalil syariat. Kalau yang pertama kan dalil logika ya. Logikanya kalau basmalah bagian dari Fatihah, yang lain dijaharkan maka dia pun itu logika. Itu logi. Kalau ini namanya dalil apa ini? Kalau logika kan akli. Kalau ini dalil apa namanya? Nakli. Ya, dalil nakli. Dalil yang ketiga. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Wah, ini hadisnya kuat ya. Sahih Bukhari. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat yang bernama Anas bin Malik, annahu sesungguhnya beliau su'ila, pernah ditanya, an qiraatin nabi, tentang bacaannya nabi. Maka Anas bin Malik berkata, kanat qiraatuhu maddan, qiraah nabi itu panjang-panjang. Maksudnya panjang-panjang, matnya dipanjangkan. Matnya diapakan? Yang mat yang panjang dipanjangkan. Kemudian Abu Hurairah membaca, kemudian Anas bin Malik membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacaan Nabi itu panjang. Ketika ditanya, contoh panjangnya gimana? Maka Anas bin Malik berkata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya disirkan, kedengeran enggak sama sahabat? Enggak. Maka Anas bin Malik berkata, panjang itu begini, Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu namanya hukumnya dalam tajwid? Mat arid apa namanya? Mat arid li sukun. Matobi'i di akhir ayat. Matobi'i di akhir ayat. Ada ya namanya mat arid li sukun. Lalu dikatakan, dan beliau pun memanjangkan Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalil yang keberapa tuh Pak? Dalil yang kedua kalau dalil nakli ya. Kalau disatukan dengan dalil akli, dalil ketiga. Dalil yang ketiga dari hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad berarti dalam kitab apa namanya? Musnad. Kalau Bukhari dalam Sahih. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dalam Sunan. Kalau Ahmad dalam Musnad. Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam kitab Musnadnya. Begitupun Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya, Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha berkata, dahulu Rasulullah memutus-mutus bacaan. Apa itu memutus bacaan, Pak? Satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Bagaimana itu? Yaitu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Ummu Salamah membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana beliau tahu kalau enggak dijaharkan enggak ketahuan? Karena dijaharkan maka Ummu Salamah berkata itu antara bismillah dengan alhamdulillah diapakan? Yaqta'uhu au yaqta'uha. Nabi memutusnya menjadi dua, artinya setiap ayat berhenti. Itu perkataan siapa, Pak? Ummu Salamah itu siapa? Istrinya Nabi. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang keberapa tuh? Kalau dari hadis yang ketiga. Dalil yang keempat diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis. Bapak pernah dengar? Memang Imam Syafi'i punya kitab hadis. Punya. Beliau punya kitab hadis namanya Musnad Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menulis kitab
hadis. Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis. Begitupun Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari sahabat yang bernama Anas bin Malik. Sesungguhnya Muawiyah, siapa itu Muawiyah? Sahabat Nabi, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah salat di kota Madinah, maka beliau meninggalkan basmalah, maka orang-orang yang salat di belakangnya mengingkari perbuatan tersebut, yaitu dari kalangan Muhajirin. Maka tatkala Muawiyah salat untuk kedua kalinya di Masjid Nabawi, falamma sallal marratas saniyah basmal, maka tatkala besoknya salat pakai bas. Jelas tidak, Pak? Jadi Muawiyah salat di kota Madinah, di belakangnya masih banyak para sahabat, langsung begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang di belakang beres salat marah, mana basmalahnya? Kata siapa? Kata orang yang di belakang. Dan yang di belakang itu minal muhajirin, yaitu dari para sahabat Nabi yang ikut hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Mereka protes, mana basmalahnya? Kenapa langsung alhamdulillahi rabbil? Lalu apa yang terjadi? Falamma sallal marrata as-saniyata, tatkala beliau sholat untuk kedua kalinya di tempat itu, apa yang terjadi? Beliau baca basmalah. Kemarin enggak pakai basmalah, besoknya pakai. Ah, ini dalil. Dalilnya siapa ini? Dalil kelompok pertama yang mengatakan basmalah itu diapakan? Dijaharkan. Kita ambil sekarang dalil kelompok yang kedua. Jelas, Pak, ya? Kelompok pertama dalilnya sudah cukup? Sudah banyak, kebanyakan bahkan. Tadi beberapa tidak kita bacakan. Ya, baik. Wa dhahabal akharuna, sebagian ulama yang lain berpendapat, annahu sesungguhnya, la yujhar bil basmalah tipis sholah, tidak perlu menjaharkan basmalah di dalam sholat. Ini kelompok yang keberapa ini? Kedua. Artinya mereka membaca, tapi bedanya enggak diapakan. Beda antara enggak baca dengan enggak menjaharkan. Berarti kalau enggak menjaharkan apa dong? Sir. Ya, sir. Ini pendapat siapa? Coba kita lihat. Wa hadza huwa sabitu anil khulafa'il arba'ah. Ah, ini dia. Inilah riwayat yang sahih dari khalifah yang empat. Siapa itu khalifah yang empat? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Telah datang riwayat yang sahih bahwa mereka mensirkan bas. Terus gimana dong, Pak? Yang menjaharkan Fatihah banyak, tapi yang mensirkan juga enggak main-main. Abu Bakar, siapa lagi? Umar, Utsman, gimana kira-kira? Apa dua-duanya boleh? Begitu? Begitu, dua-duanya boleh. Ini namanya khilaf apa yang begini? Khilafut tanawwu'. Khilaf dalam bentuk variasi. Artinya memang boleh yang ini, boleh yang. Makanya orang-orang yang menjaharkan, ketika ditanya apa hukumnya mensirkan bacaan, sah sholatnya. Sebaliknya, orang-orang yang biasa mensirkan bacaan, ketika ditanya apa hukumnya orang yang menjaharkan bacaan, enggak ada masalah. Ada riwayat yang sahih. Artinya menjaharkan dan mensirkan ini bukan khilaf yang sifatnya tadad. Apa itu tadad? Saling berbenturan. Tapi ini khilaf yang sifatnya tanawwu', bahwa sebagian sahabat melakukan ini, sebagian sahabat melakukan itu, dan tidaklah mereka melakukan itu semua kecuali karena mereka pernah melihatnya dilakukan oleh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Pak, ya? Maka kalau kita sudah belajar begini, hati kita jadi lapang atau tidak? Atau jadi sempit? Jadi lapang. Oh, begitu. Berarti saya enggak boleh tergesa-gesa menghukumi, kan begitu. Tidak boleh tergesa-gesa dalam apa? Menilai. Ini alirannya apa ini? Kok langsung alhamdulillah? Ah, bukan langsung alhamdulillah. Barangkali dia mensirkan apa? Bacaan.
Lalu dikatakan di sini, ini pula pendapat sahabat yang bernama Abdullah ibni Mughaffal, dan ini pun pendapat dari sekelompok para ulama salaf dari kalangan tabi'in, dan itulah mazhabnya Abu Hanifah, itu pula mazhabnya Sauri, itu pula mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Artinya mereka semua, makanya di Saudi, Bapak pernah enggak mendengar yang mencaharkan basmalah di Saudi, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ada enggak yang mencaharkan? Siapa yang tahu alasannya? Karena mazhab resmi di Arab Saudi yang dipelajari dari mulai SD bahkan sampai perguruan tinggi itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya mazhab Hanbali. Maka mereka, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, kan begitu ya, bismillahirrahmanirrahim, apa bismillahnya pelan, baru mereka mengeraskan alhamdulillah. Itu riwayat dari Khulafa'u Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pendapat yang terakhir, ini pendapat yang agak berbeda, yaitu pendapatnya Imam Malik, karena beliau berpendapat basmalah bukan bagian dari Fatihah, maka kata beliau enggak baca basmalah pun enggak ada masalah. Ini pendapat siapa? Imam Malik. Mungkin Bapak bingung, ah kok Imam Malik begitu sih? Dalilnya mana? Coba kita lihat. Wa indal imami Malik, adapun menurut Imam Malik, annahu la yaqra au la yuqra, la yaqra al basmalata bil kulliyah, tidak perlu membaca basmalah sama sekali, tidak jahr, tidak juga sir. Ini pendapatnya siapa? Pok kata Imam Malik, jahr enggak perlu, sir juga enggak perlu. Kok begitu Imam Malik? Iya, karena ayat pertama Fatihah bukan bismillah tapi apa? Alhamdulillah. Itu ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin, ayat pertama. Ar-Rahmanirrahim, ayat keberapa? Kedua. Maliki yaumiddin, ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim, ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat keenam. Ayat ketujuhnya, ghairil maghdubi 'alaihim walad. Itu pendapat siapa itu, Pak? Pendapatnya imam besar namanya siapa? Imam Malik. Dalilnya mana? Coba kita lihat. Adapun yang beliau jadikan dalil adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dahulu Rasulullah yaftatihu sholata. Apa itu yaftatihu? Iftataha yaftatihu. Apa itu artinya membuka? Dahulu Rasulullah memulai salatnya dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak pakai basmalah kan? Dahulu Rasulullah memulai salatnya dengan apa? Alhamdulillahi rabbil. Walaupun nanti diperdebatkan memulai jahr mensirkan basmalah ataukah memang langsung alhamdulillah. Kalau pemahaman Imam Malik langsung alhamdulillah, enggak pakai apa? Basmalah. Itu pendapat siapa? Malik bin Anas. Begitupun di antara dalil yang beliau pakai adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Anas bin Malik berkata, "Shallaitu, aku pernah salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, fakanu yaftati'una bilhamdulillahi rabbil alamin." Aku dapatkan mereka semua memulai salat dengan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas, Pak? Dipahami oleh Imam Malik enggak pakai basmalah sama sekali. Oh, berarti kalau pakai basmalah dosa, Imam Malik? Enggak dosa, tapi sunnah, kata siapa? Kata Imam Malik. Tapi kalau kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wajib enggak? Wajib, karena dia bagian dari. Lalu kenapa Imam Malik bilang enggak wajib?
karena bukan bagian dari, itu berangkat berarti ke perdebatan yang di awal, apakah basmalah bagian dari Fatihah ataukah bukan. Yang berpendapat dia bagian dari Fatihah terbagi menjadi dua pendapat, satu menjaharkan, satu mensirkan. Mana pendapat yang lebih kuat? Hah? Mana yang lebih kuat? Dua-duanya hadisnya sahih, silakan dipakai. Dua-duanya hadisnya sahih, silakan dipakai. Adapun kelompok yang ketiga yang sama sekali tidak menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah, itulah pendapatnya siapa? Imam Malik rahimahullahu taala. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan la yadhkuruna bismillah, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal permulaan salat. Dan riwayat-riwayat yang lain. Berapa menit lagi sebelum Isya? 4. Kita tanya jawab. Baik. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Saya menanyakan masalah sir dan jahr itu, seandainya dalam sholat, misalnya atau 4 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat, rakaat yang pertama dia dibaca basmalahnya di jahr, yang berikutnya rakaat keduanya sir, walaupun itu berbeda suratnya, apa itu salah atau gimana? Wallah alam bisawab. Kalau memang pas lagi, menurut saya, kalau pas lagi menjaharkan, jaharkan saja Pak. Kalau pas lagi mensirkan, sirkan saja semua. Saya tanya lagi, saya suka mendengar dia disir atau enggak, saya enggak tahu. Cuma yang apa rakaat pertamanya itu dia jaharkan. Hmm. Nah, jaharnya sebelum baca apa Pak? Sebelum Fatihah atau sebelum surat? Biasanya sebelum surat. Sebelum surat. Ya. Iya. Yeah. Tapi sebelum surat, kadang-kadang saya kedengaran ada basmalahnya. Nah, tapi yang keduanya enggak kedengaran. Apa itu dijaharkannya saya enggak tahu. Itu yang saya katakan. Kalau memang kita sudah menjaharkan, lebih baik menjaharkan. Karena kita tidak mendapatkan, saya tidak tahu ada riwayat mencampur-campur begitu. Kalau dalam beberapa kondisi silakan. Hari ini Bapak ingin menjaharkan ya jaharkan. Besok Bapak ingin apa? Mensirkan ya disirkan. Dan saya tidak mengetahui ada riwayat di mana dimix begitu dia main dicampur gitu. Wallahu alam bissawab. Itu ada kemungkinan ke arah sana. Ada kemungkinan ke arah sana. Wallahu alam. Baik, siapa dulu ini Bapak? Ada dua orang. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, ada sebagian guru yang mengatakan bahwa apabila surat dibaca dari ayat pertama itu menggunakan basmalah, tapi ada yang membaca surat tapi hanya potongan saja di pertengahan. Bagaimana penjelasannya? Baik. Kalau saya bertanya, kenapa kalau saya membaca awal surat saya baca basmalah? Itu pertanyaan. Kenapa kalau saya membaca permulaan surat dalam Al-Qur'an kecuali At-Taubah, kenapa saya baca basmalah? Ya sesuai dengan yang ada di mushaf. Sesuai dengan begitu Pak ya. Sesuai dengan yang ada di mushaf. Maksudnya di mushaf, di Quran. Memang di Quran kita melihat setiap permulaan surat pasti ada. Itu jawabannya. Kenapa setiap kali kita membaca permulaan surat kita baca bas yang ngikutin mushaf? Dan apa yang di mushaf itu ijma' sahabat, betul tidak? Artinya sahabat berijma', begitulah penyusunannya. Betul atau tidak? Itu kan mengumpulkan Quran itu proyeknya siapa? Proyek udah lama sebenarnya. Idenya dari zaman Abu Bakar. Dimulai di zaman Umar. Selesai di zaman Utsman. Zaman Utsman itu selesainya. Berarti ini dilakukan oleh manusia, betul.
Tapi quality controlnya dari siapa, Pak? Proyeknya ini niatnya manusia. Tapi quality controlnya dari siapa? Dari Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu. Betul ya? Kami yang menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Dan sahabat sudah sepakat menuliskan basmalah di semua permulaan surat kecuali At-Taubah. Artinya kalau pertanyaannya sederhana, kenapa di awal surat kita baca basmalah? Ya karena begitulah tertulis di mushaf. Muncul pertanyaan kedua, lalu apa yang harus kita baca ketika kita memulainya dari tengah? Sedangkan di tengah itu yang ada basmalah cuma di surat apa tadi? An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ulama beda pendapat. Sebagian berpendapat kalau di tengah, karena memang tidak ada bacaan apa? Basmalah di tengah, maka berlakulah ayat yang bersifat umum, yaitu Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Kalau kamu mau baca Quran, berta'awuslah. Maka mereka berpendapat apa? Kalau di awal baca bismillah plus ta'awus, ta'awus dulu baru basmalah. Tapi kalau di tengah cukup apa? Cukup ta'awus saja. Jadi ketika mereka misalnya baca ayat kursi, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak, tapi langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la. Begitu, Pak ya. Ini kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua mengatakan mau di tengah mau di awal dimulai dengan basmalah. Dalilnya mana? Mereka menggunakan dalil yang sangat umum, yaitu hadis Nabi, kullu amalin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Semua amal kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari kebaikan, terputus dari keberkahan. Akhirnya itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau saya cenderung kepada pendapat yang pertama, kalau di permulaan surat ta'awus plus basmalah. Tapi kalau di pertengahan cukup ta'awus tanpa perlu basmalah. Allahu a'lam bissawab. Jelas, Bapak? Allahu a'lam bissawab. Kalau misalnya kita di basmalah dijaharkan di Al-Fatihah, namun di pas di surah disirkan, itu gimana? Bagusnya dijaharkan. Bagusnya dijaharkan. Artinya kalau kita menjaharkan di awal, bagusnya dijaharkan. Walaupun disirkan pun ya tidak berani kita katakan tidak sah. Tapi bagusnya yang saya katakan tadi, kalau jahar, tapi di kesempatan kita sir ya kita lebih baik jangan di mix. Itu menurut saya lebih utama. Jaharkan saja semua. Menurut saya ya, karena tidak ada riwayat bahwa Nabi apa, walaupun ini tidak ada kaitan dengan sah atau tidak, tidak sah. Allah alam bisa. Sepertinya sudah cukup. Baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.